بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Kalian baca terus, niatkan untuk mengenyangkan perut kalian, Allah akan kenyangkan perut kalian. Niatkan ganti minum, maka Allah hilangkan dahaga kalian. Niatkan untuk menguatkan fisik kalian, Allah kuatkan fisik kalian. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir adalah makanan kalian, zikir adalah minuman kalian. Kalau di sini kita dilatih untuk bagaimana berzikir, maka ke depan latih lagi zikirnya lebih hebat lagi. Anggap zikir kita selama ini kurang, berlatihlah agar berzikir sebenar-benarnya. Di kitab zikir akhir zaman, kitab yang sudah kita siapkan Bapak Ibu, diajarkan bagaimana cara menyambut energi zikir yang selama ini terpendam. Umat ini sekarang kehilangan energi zikir. Umat ini pada sekarang, dulu Nabi Yunus dalam perut ikan, zikir yang dibacakan Nabi Yunus menyebabkan Nabi Yunus hidup dan selamat. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? 40 hari 40 malam. Para ulama ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 20 hari. Tetapi banyak riwayat mengatakan beliau dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Dukhon berapa lama? Sama, 40 hari 40 malam. Nabi Yunus dalam perut ikan ada oksigen enggak? Dukhon ketika sangat tebal menyelimuti bumi, gampang enggak mendapatkan oksigen? Sama gelapnya, hitam pekat, sama dengan Nabi Yunus. Ada enggak sesuatu yang dapat diminum oleh Nabi Yunus dalam perut ikan? Tidak, sama dengan orang yang dibungkus oleh dukhon. Kejadiannya sama. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bisyai" Idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya thumma da'a bihi ila furija anhu qalu bala qala du'a'u dhinnun. Mau enggak kalian saya ajarkan suatu amalan, suatu bacaan? Apabila kalian mau membacanya, kalian mau mengamalkannya, maka tidak ada musibah seberat apapun yang datang kepada kalian, tidak ada satu bencana sehebat apapun yang menimpa kalian, melainkan kalian kalau membaca ini, kalian amalkan ini, Allah akan selamatkan kalian, Allah akan bebaskan kalian dari bencana tersebut. Mau, kata Rasul. Para sahabat menjawab, qalu bala, mau ya Rasul, mau. Nabi mengatakan, du'a'u dhinnun, doa dhinnun. Zunnun itu adalah gelarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sama-sama baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Terus Nabi Yunus membaca itu dalam kegelapan di perut ikan, di tengah kedalaman laut samudra. Terdengar zikir itu membumbung ke arasy Allah, mengguncang arasy Allah. Lalu Allah perintahkan para malaikat, turun, kalian periksa siapa yang berzikir itu. Allah maha tahu, tapi Allah ingin beberkan ini kepada makhluk sampai hari kiamat. Malaikat periksa, ternyata zikirnya Nabi Yunus. Maka kata Rasulullah, siapa yang berzikir dengan zikir Nabi Yunus, apapun musibah yang dihadapinya dalam hidup, Allah pasti akan lepaskan dia dari musibah itu. Kesulitan apapun yang dia hadapi dalam hidup, dia zikirkan ini dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, Allah akan bebaskan dia dari kesulitan hidup itu. Zikir ini dibaca terus-menerus.